Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah sahabat yang dirahmati oleh Allah. Hari ini tidak terasa kita sudah masuk hari ketujuh dari bulan Ramadan. Sudahkah kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan? Karena tiga minggu lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, masih dalam cerita Adli, di episode ketujuh ini kita masih akan tetap membincangkan tentang kehidupan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang benar-benar mulia. Untuk episode ketujuh kali ini, kami akan menyajikan sebuah kisah tentang seseorang yang sangat luar biasa dan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Rasulullah dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sosok ini adalah sosok yang paling berjasa, bahkan mungkin jasanya sangat luar biasa di dalam kehidupan Rasulullah, di dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tentu kita semua mengetahui siapa itu sosok Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seorang sahabat yang luar biasa di dalam perjuangannya membela Rasulullah, membela agama Allah, dan juga menyarankan kepada orang-orang sekelilingnya untuk memeluk agama Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan termasuk golongan As-Sabiqun Al-Awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dan beliau merupakan mertua dari Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau adalah ayahanda dari Sayyidah Aisyah, istri dari Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat, meskipun Sayyidina Abu Bakar merupakan mertua dari Rasulullah Muhammad SAW, tapi Sayyidina Abu Bakar begitu hormat, begitu ta'atim kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Abu Bakar merelakan dirinya, merelakan hartanya demi untuk membela Rasulullah Muhammad SAW. Kisah tentang Sayyidina Abu Bakar akan sangat banyak sekali. Tapi untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang perjuangan Sayyidina Abu Bakar, tentang pengorbanan Sayyidina Abu Bakar dalam membela dan juga menjaga keselamatan Rasulullah Muhammad SAW. Diceritakan pada saat itu, Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari kota Mekkah menuju kota Madinah. Karena memang pada saat itu siksaan demi siksaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy sudah melampaui batas, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota Madinah. Pada saat itu Rasulullah mengajak serta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk berangkat hijrah ke kota Madinah. Dan Rasulullah memilih waktu malam hari untuk menghindari dari serangan orang kafir Quraisy. Pada akhirnya perjalanan jauh dari kota Mekkah menuju kota Madinah ditempuh oleh Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah dengan berjalan kaki. Setelah beberapa lama berjalan, karena hari sudah larut, akhirnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua yang bernama Gua Thur. Ketika sampai di bibir gua, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar bilang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, biarkan saya yang masuk terlebih dahulu ke dalam gua ini. Saya akan mengecek, saya akan memastikan gua ini aman untuk engkau." Pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam Gua Thur, dan ternyata di dalam Gua Thur terdapat banyak sekali lubang-lubang tempat ular-ular bersembunyi. Pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar menutup setiap lubang dengan bebatuan. Setelah semua lubang tertutup, ternyata masih ada satu lubang lagi yang tidak tertutup dan tidak ada batu lagi untuk menutupnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar menutup lubang ular tersebut dengan kakinya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyuruh Rasulullah untuk masuk ke dalam gua. "Wahai Rasulullah, masuklah engkau ke dalam gua." Setelah itu Rasulullah Muhammad SAW, karena begitu lelahnya, Rasulullah akhirnya tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada saat itu kaki dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipatuk oleh ular yang ada di dalam lubang tersebut. Bisa dari ular ini membuat Sayyidina Abu Bakar kesakitan luar biasa. Kakinya mulai merah
dan mulai membengkak. Karena saking tidak kuatnya dengan rasa sakit, Sayyidina Abu Bakar kemudian meneteskan air mata, sehingga air mata dari Sayyidina Abu Bakar mengenai pipi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada tetesan air mata yang membasahi pipinya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian terbangun. "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis?" Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Sesungguhnya kakiku telah dipatuk oleh ular, wahai Rasulullah. Dan aku tidak ingin membangunkan engkau. Aku takut untuk membangunkan engkau dan mengganggu engkau." Nabi Muhammad SAW begitu terenyuh dengan jawaban Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah kemudian beliau mengusap kaki Sayyidina Abu Bakar. Dan seketika itu pula rasa sakit akibat bisa ular tersebut hilang seketika. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita bisa melihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar begitu mencintai sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita lihat dari cerita tadi, Sayyidina Abu Bakar sampai mengorbankan nyawanya demi keselamatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita akan berpikir bahwa bisa seekor ular bisa membuat mati seorang manusia. Tapi yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau ingin menyelamatkan nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengorbankan dirinya. Biarlah dia yang digigit oleh ular, yang terpenting Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa selamat. Masya Allah, begitu luar biasanya pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita semua sudah tahu bagaimana rekam jejak seorang Abu Bakar As-Siddiq. Mulai dari awal masuknya agama Islam, Sayyidina Abu Bakar mengorbankan semua hartanya demi dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada cerita tadi kita mengetahui bahwa Sayyidina Abu Bakar tidak hanya mengorbankan harta, tapi beliau juga mengorbankan nyawanya demi keselamatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, dari sekelumit kisah tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semoga bisa mempertebal iman kita dan membuat hati kita semakin mencintai sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mencintai sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari pusat kota Gersik saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa hari ke-7. Semoga segala amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.